Okey, Assalamualaikum. Okey, jadi kita teruskan nombor 3 eh. Tengok semua, ini adalah matematik tingkatan 3. Okey, ini masih lagi kertas, kertas pula. Masih lagi bahagian B, Okey, berikut menunjukkan satu daripada kaedah untuk mencari faktor sepunya ataupun FSTB, faktor sepunya terbesar. Okey, dan gandaan sepunya terkecil bagi 50 dan 60. Okey, padankan jawapan yang betul. Jadi, macam mana kita nak cari? Untuk mencari FSTB, bila dia dah buat apa tu, bila dah buat pemfakturan begini, okey, apa dia buat? 5 dengan 2 ni dekat tepi ni. Sekejap, mana saya punya pen? Okey, 5 dengan 2 dekat tepi ni awak darabkan. Jadi 5 darab 2. Jadi dapat jawapan 10. So mana satu? Ha, ni 5 darab 2 dia akan jadi FSTB. Okey. Untuk GSTK pula, okey, kalau GSTK awak kena buat sehingga mendapat 1. Ha, jadi 5 maknanya sambung lagi. Ha, macam ni kan. Macam, okey, ni nanti awak sambung lagi. So boleh bahagi dengan 5. So dapat 1 sini 6, bahagi lagi 6. So sini 1, sini 1. Jadi apa kita buat? Yang sebelah kiri ini awak darabkan semua. Itu adalah GSTK. Okey. Ha, jadi kena ingatlah. Okey, GSTK mesti sampai 1-1 tu. Eh, maknanya sampai bawah lah, sampai habis. Ha. Tapi kalau FSTB tu sampai yang kita boleh bahagi sahaja. Ha, dah tak boleh, dah cukup. Alright. Seterusnya kita pergi kepada soalan B eh. Okey, soalan B. Okey, ini adalah bentuk piawai. Jadi kalau awak tengok sini dah jadi 2.53. So perpuluhan dia daripada depan ni, daripada kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi kuasanya negatif 5 ke 5? Kuasa 5. Kenapa? Sebab dia daripada kanan. Itu je. Kalau dia daripada kanan, positif. Kalau dia daripada kiri, negatif. Itu je eh. Ha, jadi senang. Jadi jawapannya 2.53 darab 10 kuasa 5. Kenapa nak kena positif? Sebab kalau 2.53 darab 10 kuasa 5, nanti dia akan gerak ke depan kan. Ha, macam tu 5 kali. Ha, faham tak? Ha, jadi sebab tu bila kita tukar pada bentuk piawai, hati-hati. Kalau daripada kanan kita letak positif, daripada kiri kita letak negatif. Okey. Macam yang ni tadi, 4.8 ni tadi. Kalau darab dengan 10 kuasa negatif 2, ha, kita akan bila dah daripada bentuk piawai nak pergi kepada bentuk tunggal, awak ke belakang lah. Ha, follow je. Jadi 0.048. Okey. So simple je lah. Ha, biasa kalau bahagian B ni soalan simple-simple je. Ha, kan? Soalan basic. Okey, dalam dengan berdasarkan segitiga bersudut tegak ABC, padankan setiap yang berikut. Okey, yang ni adalah sogatoa eh. Ha, jadi trigonometri. Jadi kalau kita nampak X ni sudut berhadapan dengan dia, ini kita panggil opposite-nya. So sebelah dengan sudut bersebelahan adalah adjacent dan hypotenuse. Okey. Okey, jadi kalau nak mencari sin, sin X sebab sudut dia X lah. Ha, kalau Y, sin Y. Kalau theta, sin theta. Follow sudut. Okey, jadi kalau sin X, sin adalah so. O, H. Bukan O darab H eh. Jadi dia O per H. O per H. Okey, jadi mana O? O adalah garisan B pergi C. Ha, B pergi C. So, hypo dia adalah garisan A pergi C. Ha, mana dia? Ni dia. Okey. Alright. So cos pula. Ha, cos X. Ha, jadi cos adalah K. A per H. Ha, kan? Jadi A mana? A adalah A pergi B. Garisan dia. Ni. Garisan A pergi B kan? Per dengan hypo. A pergi C. Okey. So tangent adalah toa. Eh? Ha, O per A. Kena tahulah. Okey. Jadi simple, itu tu basic sahaja eh. Untuk bahagian B ni semua basic. Ha, jadi tak boleh salah lah sepatutnya. 20 markah mesti dalam tangan. Okay. So kita tengok lagi. Diberi persamaan garis lurus 2X tambah 3Y sama dengan 12. Tandakan right bagi titik yang terletak pada garis lurus kelas. Bila titik yang terletak pada garis lurus, bermakna jika awak masukkan dalam persamaan ini, awak akan mendapat kiri kanan tu sama. Ha, nilainya. Contoh kita tengok eh. Ni kan X, ni kan Y koordinat kan. Ha, jadi 2 X ni ganti dengan 4 tu lah. Ha, 4 ni.
Lepas tu tambah 3, Y tu ganti dengan 6. Itu tu dia je sama dengan 12 tu. Lepas tu semak 2 darab 4, 8. 3 darab 6, 18. Kan? Ha, tulis balik. 8 tambah 18, 26. Sama ke? Tak sama. Jadi bermakna dia tidak terletak. Dia tak suruh tanda pangkah kan? Dia suruh tanda right kan? Ha, jadi yang salah tu jangan buat apa-apa. Ha, follow arahan betul-betul. Okay, so kita try pula 6 kosong ni. X dengan Y. Ganti lagi. 2 X kosong. 3 Y berapa? X kosong pula. Ha, sekarang saya ni suka lah salah ni. Okay, 2 X 6. 3 kosong. Ha, macam tu. So, 2 darab 12. Kosong lah kan? Ha, tengok. Sama. Ha, itu dia. Okey, biasanya kelas kalau dua markah ni bermakna dua lah dua jawapan. Ha, dah tu letaklah jawapan dekat satu lagi ni kan. Ha, tapi test dulu. Sini X, sini Y. Test satu, 2, 9 tambah 3, negatif 2. Ha, 2 darab 9, 18. Tambah tolak jadi tolak 6. Ha, sama. Ha, sama macam tu. Itu caranya. Itu maksudnya dia terletak tak pada garis lurus itu. Ha, kalau dia terletak bermakna dia mesti sama. Ha, tapi kalau kita jumpa tak sama ni maknanya titik tu tak terletak. Ha, katakan garis lurus tu macam ni. Ha, titik dia kat sini 4, 6. Ha, nampak tak? Ha, tak terletak. Okay? Ha, tapi kalau 6, 0 dengan ni ada di sini. Kat sini ke? Ha, kat sini ke dia memang terletak. Okay. Okay, nombor 5. Tulis benar atau palsu. Ikut arahan. Ha, kadang-kadang awak tulis betul salah. Tak boleh. Kena ikut arahan. Okay, benar atau palsu. Okey. Tengok ni. Okey. So, punca kuasa 4 darab dengan punca kuasa 4 sama dengan punca kuasa 64. Betul. Punca kuasa 3 bagi 64. Betul ke? Haa, kan? Okey, kelas. Bila punca kuasa darab benda yang sama, punca kuasa juga, dia akan jadi 4 je. Kenapa? Sebab di bawah satu bumbung yang sama, 4 ni darab 4 kan? Haa, jadi di bawah satu bumbung yang sama, 4 darab 4 dan 16. Jadi 16 ni kalau tekan kalkulator, dia dapat punca kuasa 2 adalah 4. Jadi sini 4. Ha, sama dengan. So test yang ni. Betul ke 4? Ha, tekan kalkulator. Punca kuasa 3 bagi 64? Ha, betul 4. Jadi yang tulis betul, mesti tulis benar. Ikut arahan. Alright? So negatif 8 kuasa 2 sama dengan negatif 8 darab 8. Betul ke? Ha, kalau dia kuasa 2 bermakna dia kena darab benda yang sama 2 kali. Ha, jadi ini adalah pal. So, sebab sini tak ada negatif ni salah. Okay? Ha, jadi simple je kan? Okay. Seterusnya, kita tengok. Ada jawapan dalam petak kosong. Garis lurus yang mempunyai kecerunan positif. Ha, kelas, kecerunan positif adalah garisan itu dia hala ke ke mana? Ke atas. Ha, ke atas pula. Ke kanan. Ke kanan. Okay, ke kanan Jadi, ke kanan tu bermakna, okay, kita tengok daripada, awak ambil daripada bawah lah. Daripada bawah. Ha, daripada bawah ni garisan ni ke kanan kan? Dia macam ni. Okay. Ha, dia asalnya antara dua ni Ha, sama ada kanan atau kiri. Okay, jadi Q kat sini. Ha, jadi A dia ke sana. Nampak tak? Q pergi P. So, dia ke kanan. So, bila dia ke kanan, dia mempunyai kecerunan positif. Ha, itu je ceritanya. Senang je. Okay. Okay. Kalau kita confuse kan. Ha, kita boleh test. Ha, kita boleh test. Okay. Macam mana cara nak test? Okay. Anggaplah. Kita anggaplah macam ni kan. Kita anggaplah Ini negatif 1. Ini adalah 2. Katakan tau. Ha, tu. Ini pula. Ha, maknanya koordinat P ni adalah negatif 1, 2. Ha, katakan. Koordinat Q agak-agaklah. Agak sini berapa ni? Negatif 2. Ha, boleh. Ha, Y dia kosong Ha, jadi negatif 2, kosong. Okey, jadi kita pun buatlah. Macam nak cari kecerunan? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ha, Y2. Ha, tak kisahlah awak label lah mana-mana yang awak nak. Okey, katakan sini X1, Y1, X2, Y2. Okey, jadi Y2 kosong tolak Y1, 2. X2 negatif 2 tolak X atau awak negatif 1 tu. So tolak-tolak jadi tambah. Okay, so situ akan jadi negatif 2. Sini akan jadi negatif 1. So jawapan adalah 2. Ha, nampak tak? Positif kan? Ha, sebab itu garis lurus yang mempunyai kecerunan positif adalah garis lurus apa?
PQ dia ke, dia ke kanan. Okey. Okey, RS pula. Okey, macam ni kan. Dia tengah-tengah macam ni. Mula tengah. So dia pergi kanan ke dia pergi kiri? Faham tak? So S lah, ambil S, ambil paling bawah. Bucu dia S bawah tu. So dia pergi mana? Siung pergi R. So pergi kiri kan. Jadi dia akan jadi nega. Kecunan dia adalah negatif. So RS. Okey. Macam yang saya cakap tadi, kalau kita COVID kita buat apa? Kita try, boleh tau awak sebenarnya kan. Bila kita blur, kita tak dapat nak jawapan, awak boleh try and error tau. Agak-agak, takkan tak tahu koordinat kan. Kenapa sih negatif? Negatif satu kenapa? Sebab S kan bahagian kiri kan negatif. Positif kat sini kan. Katakanlah saya nak letak satu kat sini, positif lah. Sebab dia bahagian kanan kan. Okay, R, letak dua. So bermakna satu, dua. Faham tak? Okay, S pula. Kita katakan je. Okay, kan letak apa? Tiga lah. Boleh. So S kat sini mesti ada Y dia kan. Y dia berapa agak-agak? Ni dah 2. Letak 1 lah. Boleh. Jangan pula orang letak puluhan pula kan. Seksa pula nak mengira kan. Agak-agak betul. Janganlah pula letak 3 pula. Dah bersini 2 letak 3 pula kan. Jadi logik lah juga. Okay, so kita cuba kira koordinat dia, kecerunan dia. So sini X1 kita label je. X1, Y1, X2, Y2. Jadi kecerunan kita adalah Y2 tolak Y1, 1 tolak 2, Y2 tolak Y1 per X2, 3 tolak 1. Jadi 1 tolak 2 adalah negatif 1, 3 tolak 1 adalah 2. Sini nampak tak? Negatif 1.2. Boleh juga, faham tak? Tapi awak guna cara cepat yang macam saya buat ni lah. Kalau tak boleh buat apa? Buatlah koordinat. Awak katakan, awak carilah keturunan. Kan? Jangan kata, peninglah, tak tahulah. Banyak cara yang kita boleh buat. Okay? Alright, so seterusnya kita pergi kepada bahagian C. Okay, kelas. Bahagian C ni adalah 60 markah. So, bila 60 markah, jalan kerja harus dilakukan. Harus dilakukan. Okay? Itu hati-hati. Jangan main kalkulator je. Kalkulator tu adalah untuk bantuan kita, talian hayat kita. Okay? So, untuk soalan ini, nilaikan. Okey, nilaikan eh. Jawab kereta tak boleh. Okey, so kita tengok. Kita dah belajar hukum indeks. So apa kita nampak kat sini sama 5 5. Tapi 4 dengan 8 ni tak sama. So cari jalan untuk samakan. Jadi 5 tu biar lupa. Okey, dah lah. 4 ni cuba samakan, nak dengan 8 tak boleh. Mana ada kuasa kan? Okey, jadi kita kecilkan kuasanya tu. Jadi kuasanya tu, sebenarnya kalau tips dia kan, kalau kita nak kecil-kecilkan kuasa ni, tips dia adalah nombor perdana je. Okay, kalau 4 tu kan dia 2. 2 kuasa berapa dapat 4? 2 kuasa 2 dapat 4 tau. Tapi 7 tu hidup lagi. Nampak tak 7 ni? Jangan kau matikan pula. Jadi duduk sebelah dia jangan jadi macam ni. Dia jadi 27 pula. Dah tak betul dah. Dia darab. Yes. So darab 7. Okay. So 5 kuasa negatif 8 ni darab dengan okay, 8 ni. 2 juga. 2 kuasa berapa dapat 8? Kira sekarang. 2 darab 2, darab 2, darab 2. Darab 2. Darab lah banyak 2. So darab 3 kali kan? So 2 kuasa 3 tu 8. Sebelah dah 2 kuasa 3 ni 8 tau. Tapi 3 ni ada lagi. Jadi darab 3. Okay? Okay. So kita jalankan dia punya ni. Okay. Awak nampak tak 5 dengan 5 ni dah ada geng. So 5 negatif 6. Oleh kerana per ni adalah bahagi. So bahagi kita tukar jadi tolak. 8 adalah negatif 8. Okey. Lepas tu darab 2. Okey. 2 darab 7 adalah 14 kan. Okey. Bahagi kan ni geng dia 2 dengan 2. Bahagi adalah tolak. 3 darab 3 9. Macam tu. Okey. So 5 kuasa negatif 6 ni tambah 8 dia akan jadi berapa? 2. Very good. So 2 kuasa 14 darab 9. 5. 5. Okey. So, soalan kata nilaikan kan? Tak boleh tinggal situ. Kena nilaikan sampai habis. Jadi 5 kuasa 2. Ni pakailah kalkulator. 25 darab dengan 2 kuasa 5. Kira sekarang. Kalkulator mana? 32. Okey. So kira 25 darab 32 dapat berapa? 800. Good. Okay. So certain. Okay. B pula. Kita tengok B. Okay. B ni dia kata Rajah 13 menunjukkan dua garis lurus AB dan CD bersilang pada titik P. Okay. Nyatakan kecerunan CD.
CD, dia nak kecerunan. Kelas, bila garis lurus ada persamaan, ni namanya persamaan garis lurus. So, persamaan garis lurus basicnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Ha, lepas tu susunlah persamaan tu, Y sama dengan 2X tolak 8. Ha, susun je bawah dia. Y, Y sama dengan, sama dengan. Yang ada X tu letak 2X ke 8X ke negatif 4X ke, hati awak lah. Ha, lepas tu seterusnya tolak 8. Jadi awak banding bezalah. Ha, jadi M sama dengan berapa tu? Kan? X sama dengan, X, so M sama dengan 2. Dah, itulah kecerunan je. Ha, janganlah sini, bila sini cakap kecerunan, awak dah hafal M, 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 M. Tapi awak tak tahu M tu adalah kecerunan. Ha, jadi masalah lah kat situ. Ha, jadi kena tahu M tu apa. M tu kecerunan. Ha, jadi bila M tu kecerunan, bila soalan kata kecerunan, so awak tahu dia adalah M. Nak dapat daripada mana? Sama ada rumus Y2 tolak Y1 tu kan. Tapi koordinat tak ada. Dia bagi persamaan garis lurus. Ha, so daripada persamaan garis lurus ni pun kita boleh dapat. Okay. So M sama dengan berapa tadi? Sama dengan 2. Okay, settle. Okey, cari koordinat titik P. Okey, soalan dah cakap dah. Dia kata bersilang pada titik P. Sebelum ni saya dah pernah tunjuk. Kalau soalan kata bersilang, bermakna, bermakna kita akan buat apa dua-dua persamaan ni? Kita akan buat penggantian. So, dia dah bagi dah Y sama dengan 2X tolak 8. Satu lagi persamaan adalah 3Y campur X sama dengan 18. So, nampak tak Y sama dengan ni? Ini dah jadi perkara rumus kan? Ha, tak payahlah nak buat penghapusan lagi. Tak payahlah, pening-pening. So, apa kita buat? Masukkan dalam ni. Jadi, 3Y ini kita gantikan dengan 2X tolak 8. Ha, tu kalau persilangan, bersilang, awak gabungkan dua-dua persamaan tu. Boleh? Okey, itu je caranya untuk mencari titik persilangan. So, kena ingatlah. Ha, kan? Okey, jadi ni kembang 6X tolak berapa tu? 24. Betul. Okey, lepas tu 6X tambah X berapa? 7X. Betul. 24 buat sana. Berapa? 8 campur 24. 32. Betul. Okey, lagi. So, X sama dengan berapa? 32 per 7. Betul kan 32? Bukan 42 tengok. Sini 18 ni. Saya ada je salah tulis. Okey. So, sini 42. So, 42 bagi 7, 6. Jadi bila kita dah dapat X, kita kena cari apa lagi satu? Kalau namanya koordinat. Bila koordinat P, mesti ada X dengan Y. Ha, X dah settle, Y belum. Kat mana nak cari Y? Janganlah mengata-kata. Ha, kita ada dua persamaan ni je. Ha, jadi ambillah salah satu. Baik, ambil atas terus sebab dia dah Y sama dengan kan? Apa nak menyusahkan diri? Okay? Ha, so Y sama dengan 2. X adalah 6 tolak 8. So Y sama dengan 12 tolak 8. Good. So Y sama dengan berapa? Okay, very good. Boleh settle lagi eh. Kena tulis P 6, 4. Baru betul. Ha, kan? Jadi, jalan kerja penting. Ha, tak susah pun sebenarnya garis lurus ni. Kena, awak kena faham konsep dia je. Ha, Y sama dengan tu macam mana, M tu macam mana, persilangan macam mana. Ha, dah lepas tu awak buat lah. Ha, senang je. Okay? Ha, maknanya kan, titik P ni, dia share dua persamaan ni. Ha, dia boleh pakai. Ha, nampak tak? Kan? Maksudnya dia berada di atas garis lurus dua-dua ini. Kan? Okay? Okay, so soalan last C. Okay, jadi segi empat berlainan. Okay, tengok ada belurit kat situ. Segi empat sama eh, dia kata. Dua segi empat ni. Dua buah segi empat sama. Okay, jadi kalau 20, maknanya kalau sini 6, 6 tu sini. Sorry. Okay, jadi sini pun akan jadi 6 kan? Sebab tu 12. Ni 12. So, ni 20, sini akan jadi 20. Jadi sini 6, sini berapa ni? Sini 6. Sini pun 6. Jadi kalau sini 6, berapa panjang ni? Ha, 20 tolak 6, 12. So, sini pun 12. Sebab dia kata sama kan? Okay. Sekarang dia kata perimeter seluruh rajah. Jadi perimeter kelas, kalau nanti bila dalam periksa ke apa ke semua, awak cuba gunakan highlight ke apa ke. Okay, ini dulu. 12 campur 6 campur
12. Campur 12 supaya kita tak ada yang tertinggal. Campur 6, campur 12, campur 20, campur 20. Si tak ada yang tinggal. Dalam tak boleh kira, eh. Pairing kita tu keliling je. Okay. So semua orang tolong kira berapa. Ya, 100. Betul. Okey. So, jadi luas kawasan yang tidak berlorik. Kawasan yang tidak berlorik. Oh, maknanya kena tolak lah ni. Okey, jadi macam mana nak cari kawasan yang tidak berlorik? Okey, tengok. Okey, mula-mula sekali segi 4 yang mana? Segi 4 ni. Kita labelkan. Okey. Okay, segi 4 ni apa darab apa? 20 darab 20. Dapat berapa? 400. Tolak dengan ni 36. So okay. Ataupun macam ni, ataupun kita cari semua dulu, campur dulu dengan ni, lepas tu baru kita tolak dalam ni. Boleh juga, kan? Jangan tolak lagi, boleh juga. Mana-mana lah. Okay. So 400 dulu. Lepas tu awak cari yang satu lagi tu 12 darab 12 sama dengan berapa? 144, kan? Okey, tambahkan dua-dua ni. Jadi berapa tu? 544. Okey, nak tolak dengan berapa? 6 darab. 6 dapat 36. Jadi tolaklah 36. Jadi 544 tolak 36 dapat jawapan berapa? 508. Okey. Okey, dah dapat 508 ni tadi. Okey, dah dapat 508. Sorry. Mesti tolak lagi dengan 36. Kenapa eh? Kenapa tolak dua kali, kan? Sepatutnya ni dulu. Okey, tolak dulu ni. Dapat yang ini, betul tak? Lepas tu kena ini balik. Tolak balik dengan ni, dapat yang ini. Jadi kita kena tolak dua kali. Okey. So dapatlah jawapan 472. Betul kan? Cuba kira 508 tolak 36. Yes. 472. Okey. Jadi jangan lupa buat semua ni, jangan tangguh-tangguh. Pastikan terus buat. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum.